Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya masih dengan Lesti dan Bilar yang selalu menarik dan mencuri perhatian kita semua. Apalagi di malam hari ini mereka akan tampil bersama, yang mana ada Lobster sudah tiba duluan di studio Indosiar. Lalu kemanakah si Dedek Lesti, road manager, sudah tiba di Indosiar? Ya, rupanya si Dedek ada acara guys. Dia juga lagi nunggu sang doi sepertinya. Dia lagi taken kontrak brand ambassador. Dimanakah dirinya lagi taken kontrak tersebut? Ya, ini dia si Dedek Lesti lagi taken kontrak brand ambassador produk kosmetik. Tentu saja dia ditemani oleh sang kakak dan juga guys, tak lupa ya, perwakilan dari Rizky Billar yang udah ada duluan. Siapa ya? Si Derry. Wah, tentunya hari ini begitu indah guys, seindah ntar malam di mana Lesti dan Billar akan bersama. Bang B kini udah siap-siap nyusul sang kekasih. Tentu akan menjadi hari malam yang indah di mana mereka akan bersama hingga entar malam, seperti semalam tentunya, yang membuat kita bahagia melihat kebersamaan Lesti dan Billar. Apalagi dia akan menjadi BA dua produk tersebut, tentu membuat kita semua berbahagia dengan limpahan rezeki bagi idola kita, yakni Lesti dan Billar. Semoga berkah barokah sehingga nantinya bisa segera mereka berdua menghalalkan hubungannya menjadi sepasang suami istri tentunya guys. Ya, cukup mengesankan, cukup membahagiakan, yang mana Dede ntar lagi akan cus Indosiar setelah dia taken kontrak brand ambassador. Wah, bakal cute bukan? Dan si Bang B udah Derry yang mendahului, tapi ntar si Rizky Billar juga akan menyusul doi ke Indosiar tentunya. Tentu akan bikin kita semakin seneng dan baper seperti semalam. Ya, marilah kita selalu trendingkan acara Dedek Lesti agar mereka selalu ditampilkan bersama-sama, sehingga rasa penasaran, kerinduan, dan kekangenan kita pada mereka berdua bisa terobati. Tentu di malam hari ini mereka bersama di Semarang Indosiar Bandung dalam rangka juga memberikan tontonan yang menarik dan epik bagi kita semua. Jadi jangan kecewakan idola kita, jadi tonton acaranya, baik kalian nonton di televisi maupun di video. Tentu ya, hal itu akan ya membuat idola kita sering dipakai, artinya sering mendapatkan job. Memang kita tak memungkiri bahwa yang namanya Dede dan Rizky Billar dan Bang B itu jadwalnya begitu padat guys. Jadi memang karena itulah mereka jarang tampil terkadang di Indosiar, karena padatnya acara-acara lainnya. Apalagi Bang B juga, wah, dia siang malam kerja tanpa mengenal lelah, syuting dan langsung Semarang. Ya, begitulah. Dan semoga kita doakan rezeki mereka melimpah ruah dan tak terhenti-henti. Begitupun kalian yang nonton dan selalu stay tune di channel kita ini. Semoga diberi keberkahan rezeki, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan kalau yang masih belum jodoh, berjodoh, mendapatkan jodoh. Ya, semoga juga memperoleh dan mendapatkan jodohnya. Itu saja, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.